Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku 717. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua keadaan sehat walafiat. Dan pada malam hari ini saya kedatangan tamu, seorang pengamal sholat wahidiyah asal dari kota Solo. Dan pada malam hari ini juga saya akan mewawancarai beliau pada tempatnya. Oke, semoga wawancara ini bisa berjalan lancar. Tentang pertanyaan asal-usul mengenai sholawat wahidiyah. Nah, kita sekarang langsung menuju ke beliau, di mana tempat beliau yang akan diwawancarai oleh saya ataupun sahabat saya, Mas Tanuji. Oke, ayo. Ini saya baru nyampe di saudara saya, Mas Tanuji. Akan tetapi beliau yang akan diwawancarainya belum datang, yaitu Mas Warjo, seorang pengamal asal dari kota Solo. Mungkin kita akan nunggu sejenak di sini sama beliau, Mas Tanuji, saudara saya, yang insya Allah dia yang akan mewawancarainya. Saya sebagai cakel kamera bewis ya, Mas. Ya, ini mah untuk sementara kita ngobrol-ngobrol sedelat, buat apa ya. Mi, udah persiapkan apa siarannya? 9 ya, kerupuk cantir, jelas. Oke, gedang senengane saya, aneh kopi kapal api, telung ler, semoga barokah. Oke, kita sambil nunggu, kita dipersiapkan rokok. Rokoknya sampurna kretek. Mas, ya rokoknya apa, Mas? Sama, sampurna kretek. Sampurna kretek, sama. Ije bule kene pada bahaya, ajib. Oke, kita nunggu sejenak ya, sahabatku 717. Barangkali ana sing pengin pejaburannya ke ana gedang. Ya, anak kopi telung ler, yang wonge telu. Ya, rokok sampun kretek sing butuh nembe tuku. Oke, kerupuk centir. Barangkali di daerah kalian masing-masing ada kerupuk centir. Silakan komen di bawah ini. Komen. Ini Mas Tanuji, pekerjaannya bengkel ya, Mas, ya? Iya. Bengkel ini, bengkelnya kita lihat masih tutup bengkelnya. Udah tutup, bukan masih tutup. Astagfirullah. Inilah bengkel saudara kita, pengamal sholat wahidiyah yang atas nama Mas Tanuji. Dan disinilah tempat kita yang akan mewawancarai, soalnya di rumah gak enak, ada keluarganya lagi tidur. Akhirnya di sini saja, guys. Pokoknya sing penting ayem. Wis, Mas, mana go kopi yo? Melaku mana ning jero, oke.
Pak. Pacetannya gedang, Mas. Ya Allah. Ya. Pacetannya gedang. Tapi pisang ini bikin logor ke tenggorokan. Pokoknya sip deh. Nah, barangkali ada yang butuh cewek itu, ada butuh cewek tuh. Di sana lagi melaku-melaku jalan-jalan. itulah kerupuknya, kerupuk centirnya tuh yang lagi dimakan. Rasanya gimana, Mas? Lumayan enak. Lumayan enak. Bisa lah buat temen ngopi. Temen ngopi. Ya, sambil menunggu-nunggu kita lihat arena-arena, bukan arena ding, arena apa ya, jalan-jalan nih. Jalannya lumayan sepi di sini, nggak begitu terlalu ramai tuh, sepi ya. Ada motor bapak lalu. Oh, ada polisi. Ya Allah, polisi. Aduh. Tuh. Nah, di sini di yang warna biru hijau itu kadang-kadang tempat busbuyah. Oke, kita tunggu Mas Warjo, pengamal salat rahiyah yang berasal dari kota Solo belum datang juga. Oke, mungkin kita tunggu sejenak dan sambil ngopi-ngopi, tapi ngopinya belum ada. Bilangnya saja ngopi, tapi ngopinya belum di ejeri, belum digodo banyune. Mungkin daripada kita nunggu lama-lama, maaf saja saya ini mau udut dulu. Mau udut, sebelum udut saya mau tes ini gedang. Pisang ini buat pelogor tenggorokannya, mah. Apa? Gop. Ye, yeah, rasa-rasa lah. Mungkin ngerasa sih. Oke. Sampai apa ya? Sampai apa, Mas? Sampai nanti menunggu kerawuhan Mas Warjo, pengamal sholawat wahidiyah asal dari kota Solo. Kota Solo ini, Mas, ya? Karanganyar. Karanganyar. Karanganyar apa ya, Mas? Ini. Kalen. Kayak apa ya? Karanganyar. Karanganyar itu kecamatan ya? Iya. Desanya apa? Desanya ya. Kalen. Ini ngomong sini apa ya desanya ya? Apa ya? Klalen. Ya, mungkin klalen di sana ya. Ya sudah, oke. Saya mau makan ini dulu ya. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah ini saya kedatangan pengamal satu dia asal dari kota Solo yang kemarin sudah diwawancarainya. Assalamualaikum, Mas. Ya Allah, Pak. Ke tangannya artis ke kakin duit. Amin. Iya, dagang libur ya, Mas. Tahu. Ini kita akan menunggu satu lagi pengamal Solo tuh hadiah asal dari kota Solo yang atas nama Mas Warjo, tapi belum datang. Jadi kita harus nunggu sabar sejenak. Nah, oke. Okay. Ini Mas Narno rokoknya apa, Mas? Rokoknya bos mah gudang garam. Di mana-mana rokok bos itu mesti gudang garam. Itu merata itu. Yang saya tahu ketika dulu saya pernah proyek pun itu bos saya rokoknya gudang garam. Tetapi kalau orang-orang kita merong awam ya pastinya sampo nak kretek. Campurannya dipangan, Mas. Anak pacetan. Siap. Gedang.
Oke, Mas Nano sekarang lagi pakai pokekan karena lagi nggak mood. Oke, kita sambil ngerokokan, sambil menunggu kedatangan Mas Farjo yang akan diwawancarai. Alhamdulillah, inilah pengamal Sotaria asal dari kota Solo. Bentar baru datang, ya. Eh, Mas Salim, oh Mas. Alhamdulillah, inilah beliau sudah hadir. Yang pada malam hari ini kita akan mewawancarai beliau. Beliau sudah siap pakai sarung. Kumisnya manis. Mas, kota Solonya mana ya, Mas? Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar. Biasanya apa ya? Di Kecamatan Jatioso. Jatioso, Kecamatan Jatioso. Jadi, sahabatku 717 dimanapun Anda berada, barangkali ada pengamal sholat wahidiyah asal dari kota Solo, inilah saudara kita yang berasal dari Jatioso, itu biasanya. Dan barangkali sahabatku 717 mau berkomentar di bawah ini, silakan berasal dari mana saja. Kalau bisa mencantumkan nomornya, nomor teleponnya, supaya ketika ada pengamal yang butuh bimbingan di daerah-daerah tertentu, kita bisa bisa mentransfer nomor tersebut supaya dia menghubungi panjenengan-panjenengan semua. Pada intinya kita ya berjuang di lewat media sosial, dan alhamdulillah inilah kopinya sudah datang. Ini kopinya berbeda-beda, ada yang putih, ada yang hitam. Saya juga nggak tahu ini maksudnya apa. Dan itu rokoknya sampurna kretek. Itu kan. Saya bilang kalau orang awam itu sampurna kretek, tapi kalau bos itu gudang garam, Surya itu bos. Di mana-mana seperti itu. Kita mah orang awam. Kita doakan saja supaya Mas Nano menjadi bos untuk perjuangan sholat wahidiyah dimanapun manusia-manusia berada, untuk masyarakat jamil alamin, ya Mas. Oke, amin amin amin. Nah, kita berhenti sejenak untuk ngopi sebentar biar pikirannya fresh. Oke.